Mbak Bolong cerita Mbak Yai Wahid berani sebab baca sejarah, tapi nek cerita Gus Dur saya enggak berani karena di samping kita adalah Abah Kiai Haji Hisam Romli, beliau adalah menteri di era Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau adalah ahli ekonomi. Mumpung selawat ini belum kita lanjut, saya ngemis pada beliau, saya mohon pada Bapak Hisam Romli untuk menyampaikan tentang kisah beliau bersama Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Semoga dengan lesan beliau dawuh, semoga jamaah Seribu Rupana santri tebireng sugih kabeh. Sebelum itu, mari kita selawat ya, selawatkan dulu ya. Banyak hal dari beliau. Beliau selalu berpihak sama yang tertindas. Tidak hanya minoritas, tapi siapapun yang tertindas, Gus Dur selalu bela.